Masa ada one touch-nya! Berhasil dari Brans, refleks yang sangat luar biasa. Tapi di balik itu semua, di dalam atas lane, Nile mencoba untuk mencuri sedikit faster dan tidak dari Immortal Legends. Langsung ada backline-nya Soren. Nile coba untuk menunggu di mana Hijumi berada. Dan bahkan mencoba untuk gantuan hilang begitu saja. Kingfair memaksa tembus Immortal Legends kali ini. Benar-benar di posisi yang sulit. Bahkan Immortal Legends membalikkan kembali keadaannya. Di sini Captain Marquis Vigim masih mendapatkan satu. Brans masih mau lebih. Marquis gak ada lagi yang bisa diselamatkan. Marquis versus Immortal. Dan Immortal kalah. Chad, Westside Post, Ezreal, coba dipasa, this is Captain Marquis speaking, tapi nampaknya gak terlalu berarti, karena Marquis akan di-hollin, what the epic comeback from Hippos Legends! Hippos Legends! Mersik, coba untuk menarik kembali berhadapan di area kontes turtle yang kedua. Ya, ada beberapa informasi, tidak ada wild charge, tidak ada wave dragon, dan mereka siap untuk melakukan pertempuran di area dari turtle. Banana pasang pada bagian depan. Ada panas saja udah langsung dikeluarkan. Dan turtle-nya menjadi milik dari Persik kembali. Namun di bagian tengah coba lihat ada satu meta masuk jadi selalu digagalkan. Tapi tengah ada satu turtle lagi dengan satu lagi Wild Dragon. Oh, begitu banyaknya yang menggagalkan pergerakan dari Super Ken. Lihat gimana sisi yang dikeluarkan terus-menerus meng-cancel. Tadi Phantom Execution yang hampir saja membuat Super Ken-nya selamat. Kena efek knock-up di tabrakin dan berkali-kali lipat supaya pun masuk. Emang tepat waktu juga sehingga banyak banget keunggulan yang bisa terjadi dan lihat. Wah, langsung ditabrakin di atas tembok dan sekarang Sally Boy merasakan akibatnya. Tidak ada Hilda, Grok pun jadi. Kehilangan posisinya di dalam godlane. Oke, dan ini cukup berat ya karena dari setiap sisinya berat tapi Sally Boy. Wah, dikerek dua orang. What? Oke. Sally Boy, 1v1 situation, Rekta di berusaha untuk bisa memberikan bantuan, tapi apalah daya. Ada damage yang emang benar-benar full masuk ke arah Sally Boy. Iya. Yeah. Iron Hook-nya udah mulai connect lagi, charge-nya langsung aja nampol ke arah Franco, memberikan balasan. Ada lagi sebuah pergerakan di mana tadi defense shot-nya hampir mengenai ke arah player dari Kifam, tapi mereka semua lebih memilih untuk mundur. Akankah? Udah ada pergerakan maju ke bagian depan, tapi ternyata masih gagal untuk bisa mendapatkan player-player dari Boss Legend. Dan sekarang ada serangan balasan yang langsung dilakukan. Gimana tadi konselnya? Dan udah ada tim pembekalan di bagian belakang. Sekarang ada pergerakan dari Tsutsujin mendapatkan langsung karena satu orang, tapi langsung dihajar habis-habisan aja. Tsutsujin berhasil langsung dihancurkan. Satu untuk satu, Pilolita malah menjadi korban kedua. Dan juga udah ada Dlar sebagai tembok utama di bagian depan, memberikan sebuah backup-an. Korbankan. Iya, ini dia pertukaran yang harus memang dilakukan oleh Geek Fam sendiri. At least mereka bisa ngedapetin Outer Threat di area bottom lane. Sejauh ini Alter Ego Esports tampaknya udah mulai bergerak. Mencoba untuk mencari lagi, mendengar ada suara-suara yang datang dari area bottom lane. Pertemuan pastinya akan terjadi karena Hans sudah mendapatkan Inner Threat yang dia idam-idamkan sedari tadi. Bagaimana Nino dengan Wind of Nature mungkin atau dengan Immortality tapi buat sekarang Balowski dalam ancaman karena dia terkejar. The Wild Dragon didapatkan tapi langsung menuju kepada Balowski. Balowski tumbang. Hans dalam ancaman dia juga bakal tumbang untuk kedua kalinya. Buat sekarang Leo Murphy juga bakal dikejar. Dia engage oleh Luke dengan Vengeance Spell tapi ternyata tidak akan bisa mendapatkan satu target karena langsung ada Udil di sana dengan double kill-nya mendapatkan 3 member tanpa adanya threat kill sama sekali. Ngepus tambah ngepus lagi. Ya udah, ini bisa menjadi satu wahana permainan yang sangat nikmat untuk pemain di apa di area bot lane. Oke, okay. Ini kita terlihat juga ditahan lagi dengan go away tapi fearless. What? Yang harus hilang. Ya karena dia masuk dari belakang dan dia kena go away ya. Iya, ketahan, dia kepentok ya. Jadi mental terus akhirnya. Oke, karena go away pun ada sedikit ini ya kayak udah kayak heavy spin yang dimiliki oleh Akai. Albert, kali ini Ranger Mas. Meanwhile di arah bottom lane, 1v1 situation, Antimes versus seseorang yang sebenarnya menakankan dimenangkan Antimes, tapi ternyata satu hit terakhir, maka coba ditumbangin, Fengis didapatkan, dan first blood didapatkan, hampir saja Sandbull. Lihat, aduh mekanik di arah bottom lane, R7 versus seorang Antimes, tapi Persik menjemput satu buah R7, dan kali ini gak boleh pulang, mau jadi goyang, first blood didapatkan, satu hit turret, pertukaran gak cukup adil di arah bottom lane, Persik, what are you doing? Persik. Akankah ditukar dengan turtle ataukah ditukar dengan satu buah parpo buff dan bahkan di arah bottom lane. Antimes akan menjadi pilihan utama. Duel masih mau lebih dan downing second. Dengan satu buah golok berhasil menumbangkan. Persik masih mau lebih dan bakal coba di goce begitu saja. Duel akan menjadi pilihan utama dan bahkan Persik. Oh my god. Outplay. Persik outplay. What are you doing? Di arah bottom lane berhasil ditumbangkan. Duel lebih dari Tyrant Budi Mongsar. Iya, Tyrant menyimpan banyak sekali. Belum lagi dengan Desert Tornado, lalu ada Expert.
hancur kembali di tangan seorang Nino. Lord yang udah berjalan di arah top lane bakal coba untuk dipush kembali dengan adanya dua lane yang berjalan juga. Dan bahkan kali ini Sujin gak bisa melakukan adanya farming dengan cukup santai, tapi Charlie Boy kali ini terlalu dalam. Charlie Boy shutdown di tangan seorang Sashi menjadi poin yang cukup mahal juga. Tapi dibayarkan kompensasinya dengan adanya satu item turret dari bottom lane. Yap, dan itulah celengan yang berhasil dipecahkan oleh pemain dari Force Legion. Namun di bagian tengah coba lihat ada pertempuran lagi yang tercipta. Pai dan juga Udil bekerja sama dengan cash assault yang diberikan. Terjadi di dua tempat yang berbeda. Oh, ini dia. Fight this the relationship kali ini. Terlalu terpaut jauh, tapi Sas nampaknya gak bisa mendapatkan purple buff. Apakah bakal di team fight? Yes, Kak Rampli berada di garis depan. Dapat ambil tadi keluarkan. Retribution on point. Setidaknya kali ini Sas, tapi key point. What are you doing? Lata ada satu bagi yang over to the Sally point. Dan mereka point. Membalikan keadaan. Berhasil dengan satu over to the Frameshot on point. Dan tanpa ada tiga member dari Onyx Esports, lalu Rigo Esports merging ke arah base milik tim Onyx Esports. Mereka menghundus masuk ke dalam base milik tim Onyx Esports. Oh my God! Dia benar-benar respect. Dia nggak berani. Lihat kayaknya di depan sana. Dua yang terlihat dikeluarkan. Cewek akan menjadi pelihat dan pakat. Spray down. Masih ada flicker. Roscoe Meteor save the day. Dan bahkan Rainbow mau mengeluarkan satu buah Black Shoes untuk lari dari kejaran pemain Onyx Esports. Sementara dia di atas. Key-nya hilang juga. Max kali ini mau nggak mau mundur, tapi ada Sun. Mulai datang dengan satu buah katro dan juga. Oh my God, freestyle by Sun. Set, tumbang. Dan bahkan lihat Lordnya yang mulai masuk ke area base. Masih bisa ditahan oleh Bigatron Alpha. Tapi cewek terlalu pilih. Benar-benar kedapetin Torizo dan Boots di area depannya. Ngezoning semua player dari Bigatron. Dan bahkan Onyx Esports take the game. Nine mencoba untuk melakukan setup pula. Seperti di area jungle, anti-miss di area depan, dia bisa menahan semuanya. Wah, sendirian loh. Wow, anti-miss sendirian. Tapi sekarang Pai-nya akankah dia landing untuk bisa mendapatkan langsung karena beberapa player yang dimiliki oleh pemain dari Evo Slayer karena di bagian belakang. Ninoja gagal untuk mendapatkan karena siapapun di mana zaman pode langsung dikeluarkan. Devcon-nya berusaha untuk kabur DL tersebut dengan satu guiding wind yang dimiliki. Udilnya langsung dikejar oleh KT tapi masih gagal untuk didapatkan. Pai-nya berusaha untuk balik, hanya saja anti-miss dengan robot sekuat itu masih bisa bertahan dan juga Pai-nya masih memiliki region SP yang sangat-sangat tinggi. Tapi di belakang sana ada Sally Boy yang dikejar tiga member seorang diri tanpa adanya bala bantuan. Dia pun harus hilang, tapi Lord akan masuk ke dalam base milik tim Alter Ego Esports. Hanya bertiga saja untuk melawan defense, tapi Ragnar juga ada depan. Bouncing Ball dikeluarkan, anti-match juga menahan semuanya. Alter Ego berusaha untuk melawan defense dan Lord sesaat lagi akan dihilangkan. Tapi tidak dengan para minion. Rek menuju ke area atasnya. Pai dalam bahaya. Oh, Blast dengan Pom tak akan bisa menyelamatkan dirinya. Dan di sisi lain tersebut Devgood dan juga Udil berduaan aja melawan defense dan EVOS Legend. Bisa menghindarinya. Sementara Onyx Esports melihat Kibo yang terlalu sekarat. Mereka memilih untuk mundur. Mereposisi posisi mereka. Violence memakan damage sangat besar. Maju ke area depan. Yami memilih untuk mundur. Dan ada dari belakang sana Onyx Esports mendapatkan dari Yami. Wah, di biru passion dia tadi. Hampir aja bisa membalaskan keadaan. Namun untuk Onyx, mereka berlima bisa mendapatkan tiga orang sekaligus. Oh. Ditebak sudah. Ada pergerakan begitu indah dari Skylar. Damage yang begitu mematikan lagi dan lagi diperlihatkan. Gak bikin karena Windtalker di sini. Oh, Pipin ternyata defense ya. Bisa. Oh. Divine Judgment. Oh my God. Tidak ada lagi Fanny. Dan bahkan kita keadaannya justru malah dibalikan. Walaupun sudah ultimate. Tapi lihat Fallen sekarang. Diajar begitu saja. Lampar jalan semua juga ada depan. 3, 4. Tersisa biru. Ada teriakan di atas panggung. Tas. Dilakukan oleh Finn. Dengan recall sepak bolanya. Prit. Offside. Kali ini lihat. Dimain kunci-kuncinya dari recall. Tas. Oh, Arang wow. Kiyoshi, take the game. 3.